mendapati beritanya, jadi saya sangat menghormati, memuliakan beliau sebagai pimpinan ormas Islam terbesar. Saya mendoakan segera lekas pulih, dan saya sangat menghormati kebijaksanaannya mengumumkan. Nah, itu yang saya maksud ya. Beliau adalah tokoh publik, punya interaksi sangat besar, dan dengan kearifannya menginformasikan, maka itu menjadi inspirasi dan contoh. Satu, COVID itu bukan aib ya. Kedua, memberikan tanggung jawab moral kepada yang berinteraksi untuk mewaspadai diri ya, dengan tracing, dengan testing dan sebagainya. Hanya dengan itu kita bisa menyelamatkan pandemi ini untuk berakhir lebih cepat.